Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zahra Nadia Hairunisa. Dan saya Nadia Rahmatina. Kami dari SMP Muhammadiyah 1 Gresik. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang karya ilmiah kami yang berjudul Labyrinth Lost in the Virtual Town, mengubah mindset siswa kecanduan game menjadi pencinta game pada kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tema rekayasa dan teknologi siswa kelas 7 SMP Muhammadiyah 1 Gresik. Latar belakang yang terjadi pada penelitian kami adalah 27,94% penduduk Indonesia adalah generasi Z. Permasalahan yang muncul menurut data yang terjadi pada mayoritas generasi Z adalah generasi Z Indonesia internet lulu. Rumusan masalah dari penelitian kami adalah bagaimana efektivitas Labyrinth Lost in the Virtual Town mengubah mindset siswa kecanduan game menjadi pencipta game pada kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tema rekayasa dan teknologi siswa kelas 7 SMP Muhammadiyah 1 Gresik. Tujuan penelitian Labyrinth Lost in the Virtual Town adalah untuk mengetahui pengaruh dan efektivitas Labyrinth Lost in the Virtual Town pada kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tema rekayasa dan teknologi dalam mengubah mindset atau pola pikir siswa kelas 7 SMP Muhammadiyah 1 Gresik yang awalnya pengguna game menjadi pencipta game. Yang kedua, untuk memberikan kasanah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi serta kebermanfaatannya bagi siswa-siswi kelas 7 melalui kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila bertema rekayasa dan teknologi dengan menggunakan Labyrinth Lost in the Virtual Town. Manfaat penelitian Labyrinth Lost in the Virtual Town yang pertama, pemahaman bagi generasi Z khususnya siswa kelas 7 SMP Muhammadiyah 1 Gresik agar dapat menjadikan game sebagai cara dalam penguatan pendidikan karakter, disiplin, tanggung jawab, jujur, dan mandiri melalui P5. Kedua, perancangan visual game Labyrinth Lost in the Virtual Town ini menuntut siswa berkreativitas dalam bernalar dan berpikir kritis ketika menempatkan karakter, mengatur cara karakter berjalan melewati tantangan, mengatur mengenai cara menghadapi karakter dengan sifat yang berbeda. Labyrinth merupakan sebuah sistem jalur yang rumit, berliku-liku, serta memiliki banyak jalan buntu. Labyrinth bisa menjadi permainan di atas kertas, namun dengan kemajuan teknologi komputer saat ini, Labyrinth dapat kita buat sendiri dan dapat dimainkan di komputer, laptop, maupun smartphone. Loh, kok bisa? Dengan menggunakan program aplikasi Scratch, Scratch merupakan jenis aplikasi open source software yang berbasis web dan dapat dipergunakan dengan gratis. Scratch merupakan sebuah bahasa pemrograman visual untuk lingkungan pembelajaran yang memungkinkan pemula seperti murid, guru, pelajar, atau orang tua untuk belajar membuat program tanpa harus memikirkan salah benar penulisan programnya. Pembuatan game edukasi Labyrinth Lost in the Virtual Town dikerjakan pada pelajaran P5 setiap hari Rabu pukul 8-14 di Laboratorium Komputer SMP Muhammadiyah 1 Gresik. Berikut adalah langkah-langkah dalam membuat Labyrinth Lost in the Virtual Town. Yang pertama, pengenalan coding. Yang kedua, pemahaman konsep game edukasi. Yang ketiga, pemahaman konsep lanjutan dan penyajian informasi. Langkah-langkah selanjutnya dalam membuat Labyrinth Lost in the Virtual Town. Yang keempat, perencanaan aset game Labyrinth. Yang kelima, pembuatan lintasan game Labyrinth. Langkah-langkah selanjutnya, yang keenam, tahap pemrograman kode blok 1. Yang ketujuh, tahap pemrograman kode blok 1 lanjutan. Yang terakhir, tahap pemrograman kode blok level 2 dan 3. Dari analisis data yang kami lakukan, didapat data sebagai berikut. Yang pertama, apakah desain dan tampilan game Labyrinth Lost in the Virtual Town menarik? 90% responden menjawab menarik. Dan 10% responden menjawab tidak menarik. Yang kedua, apakah game Labyrinth Lost in the Virtual Town yang berbasis website Scratch mudah dibuat dan dioperasikan? 80% responden menjawab mudah dalam proses pembuatan dan pengoperasiannya. 10% responden menjawab membutuhkan proses dalam membuat dan pengoperasiannya. Dan 10% responden menjawab tidak mudah dalam membuat dan pengoperasiannya. Yang ketiga, apakah game Labyrinth Lost in the Virtual Town ini mempunyai nilai edukasi dan menambah motivasi belajar? Yang 90% responden menjawab mempunyai nilai edukasi dan menambah motivasi belajar. Dan 10% responden menjawab tidak mempunyai nilai edukasi dan menambah motivasi belajar. Yang keempat,
Setelah bermain game Labirin Lost in the Virtual Town ini, apakah pengguna menikmati dan tertarik untuk memainkannya lagi? 80% responden menjawab menikmati dan tertarik bermain kembali. 10% responden menjawab tidak tertarik. Dan 10% responden menjawab membosankan. Yang kelima, apakah setelah memainkan Labirin Lost in the Virtual Town ini menambah dan meningkatkan minat belajar Anda? 90% responden menjawab meningkatkan belajar, sedangkan 10% responden lainnya menjawab biasa saja. Hasil kesimpulan dari analisis kami adalah, yang pertama, pengaplikasian pembelajaran proyek penguatan profil belajar Pancasila, tema rekayasa dan teknologi bertujuan sebagai media pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, sekaligus memberikan pemahaman dan penambahan wawasan siswa SMP Muhammadiyah 1 Gresik tentang cara belajar suatu materi dan latihan soal yang dikemas ke dalam game edukasi. Yang kedua, teknologi komunikasi ini dirancang untuk memperbaiki komunikasi mereka untuk tetap melanjutkan permainan dengan game. Pemain di challenge untuk menyelesaikan satu masalah dan mempelajari satu pola tertentu yang sudah disediakan di dalam game. Yang ketiga, membuat sebuah game terasa menyenangkan untuk dimainkan, karena media dengan kumpulan pola yang siap dicerna oleh otak ini mendorong tubuh untuk memproduksi hormon pemberi rasa senang ketika pemain berhasil mencerna pola-pola yang sudah disediakan di dalam game. Yang keempat, Labirin Lost in the Virtual Town merupakan contoh produk komputer interaktif yang kaya akan elemen komunikasi. Tujuan utama dari produk tersebut adalah memberikan hiburan secara edukasi, interaksi, dan komunikasi. Sekian dari kami, Bu Yati pergi ke sungai, pulang-pulang membawa ikan. Kami akhiri presentasi kami. Semoga berkesan. Saya Nadia Rahmadina. Dan saya Zahra Nadia Hairunisa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.